Kemudian hasilnya itu pun juga sama nol juga, jadi jadi mantu mobil. Ya, hari ini dimulainya uji emisi kendaraan bermotor, ya. Tidak saja kendaraan roda 4 dan roda 2. Jadi kita mau lihat sejauh mana polusi atau pencemaran udara yang juga akibatkan oleh kendaraan bermotor. Intinya ke situ. Nah, dari kendaraan kita pada nyari di CO-nya 0, kemudian ambang batas polusinya juga 0. Baik. Ekoresi, mantap. Sinergi.